perkembangan terkini krisis di Afghanistan. Sebelumnya, kritiker Presiden Afghanistan Amrullah Saleh telah membentuk pertahanan di kampung halamannya Panjshir, di mana dia sebagai putra daerah Panjshir bergabung dengan Ahmad Massoud, the leader of Panjshir. Ahmad Massoud merupakan putra dari pejuang dari Panjshir yang terkenal yang berjulukan Lion Panjshir. Ahmad Massoud yang berusia 32 tahun merupakan putra bungsu dari Ahmad Shah Mansur. Kini dikabarkan Taliban mulai menuju Panjshir, ingin memerangi markas perlawanan dari Aliansi Utara yang bermarkas di Lembah Panjshir. Di Lembah Panjshir telah siap sedia pasukan yang dipimpin oleh kritiker Presiden Amrullah Saleh dengan pasukan khusus Afghanistan dan milisi.